Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Semua yang hadir khususnya muslimin muslimat yang dikasih sekalian, syukur kepada Allah Taala malam ini kita berkesempatan untuk berada dalam kelas online perkongsian daripada saya bersama dengan saya, Asas Bahasa Al-Quran dan Tadabbur Al-Quran. Ya, minggu lepas seingat saya, saya tak berupaya untuk menghadirkan diri kerana outstation. Rasanya lah, kerana time is very fast, kerana tak perasan. Minggu lepas ke minggu dulu? Mari kita sama-sama mulakan majlis ilmu ini dengan membaca umul kitab dahulu, insyaAllah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, sebagaimana biasa saya paparkan inilah rujukan-rujukan yang kita akan gunakan dari masa ke semasa. Dan bagi mereka yang ingin dapatkan salinan-salinan ini, boleh hubungi saya terus ya. Kerana dah ada dalam bentuk soft copy, insyaAllah. Baik, sebagai mukaddimah pada malam ini, ingin saya kongsikan dahulu satu ayat daripada surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat yang ke-30. Ayat ini yang mengingatkan kita jangan jadi golongan orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan untuk kita fahami lebih mendalam mesejnya, mari kita teliti sama-sama ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Baik, terjemahan umumnya, berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini, kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan. Baik, sebelum saya ulas lanjut, mari kita perhatikan makna kalimah demi kalimah dahulu dalam ayat ini. Perkata ya. Waqala ar-rasul, wa tu dan ya, wa dan qala telah berkata ya ar-rasul, oleh rasul itu. Jadi perkataan qala telah berkata ia ni dalam bentuk fi'il madhi, maknanya past tense ya. Ar-rasul ini adalah isim ya, isim fa'il dipanggil, nama pihak yang melakukan perbuatan qala. Jadi kita dapat kenal ciri itu dengan melihat ar-rasulu itu di bahagian depan. Jadi ar-rasulu dia dalam keadaan bahagian depan, maka itu adalah pedoman bahawa dia ni adalah fa'il, iaitu yang melakukan perbuatan qala, telah berkata ia. Jadi bila kita terjemah dengan lebih kemas adalah dan telah berkata ia, iaitu siapa? Oleh rasul itu. Jadi ar-rasulu ada alif lam, ini menunjukkan perkataan ini dia panggil perkataan yang dah khusus, nama yang tertentu. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil ma'rifah. Jadi ma'rifah dia dikenali dengan salah satu cirinya ada alif lam di hadapan. Jadi rasul itu, dan ianya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rasul tu kata ini Allah rakamkan dalam Al-Quran, ya rabbi, wahai Tuhanku, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna sesungguhnya qaumi, kaumku, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu telah mengambil oleh mereka. Ini makna verbatim. Boleh juga bawa maksud telah menjadikan oleh mereka.
ittakhadu. Jadi ini fi'il madhi. Macam mana nak kenal fi'il madhi? Ganti nama kepada fa'il dapat kita kenali di situ wawalib. Ya, wawalib tu menunjukkan mereka. Menunjukkan ramai itu. Ya. Ittakhadu telah mengambil oleh mereka ataupun telah menjadikan oleh mereka hadzal qur'ana, hadza ini, ya. Al-Qur'ana, Qur'an ini. Kita kadang-kadang ada alif lam tu kita sebut itu. Tapi dalam konteks ini kalau dah hadza tu ini, mana Al-Qur'ana, Qur'an ini. Kalau bahasa Inggeris kita sebut the Qur'an. Ini juga nama khas ataupun kita panggil nama yang tertentu. Itu ma'rifah, isim ma'rifah. Jadi ini Qur'an telah menjadikan oleh mereka Qur'an ini mahjura, perkara yang ditinggalkan. Kita tahu perkataan hijrah mana meninggalkan, ya. Mahjura, perkara yang telah ditinggalkan, ya. Ataupun boleh juga terjemah itu yang tak diacuhkan. Tak diacuhkan mana tak dipedulikan. Mana perkara yang mereka tinggalkan, ya. Baik, secara keseluruhan, ya, waqala ar-rasulu, dan telah berkata ia oleh rasul itu, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini, ittakhadhu hadzal qur'an mahjura, telah menjadikan oleh mereka ataupun telah mengambil oleh mereka Quran ini perkara yang mereka tinggalkan. Baik, kalau kita tengok dalam terjemahan Melayu, bila kita kata terjemahan Melayu, saya suka gunakan ada satu aplikasi yang dipanggil Al-Quran Tafsir Perkata. Dan kita boleh rujuk terus, ya, surah yang ke-25, ya, ayat yang ke-30. Jadi saya tengah buka Android ni, ada rujukan. Dan kita baca terjemahan oleh Syekh Abdullah Muhammad Abdullah Basmi. Abdullah Muhammad Basmi. Ini terjemahan Melayu. Macam mana dia terjemahkan? Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Itu terjemahan Melayu, yang tadi yang kita paparkan ini terjemahan Indonesia, Melayu Indonesia. Sebenarnya maksudnya sama. Nah, tapi cara penggunaan ataupun cara pilihan, ya, phrase perkataan yang dibuat oleh Syekh Abdullah Muhammad Basmih ni, dia sebutkan Al-Quran ni telah mereka apa, tinggalkan daripada apa? Daripada menjadikannya perlembagaan. Maksudnya mereka tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai perlembagaan hidup. Maka di sinilah yang kita nak merancang diri kita supaya kita berikan masa tumpuan untuk mempelajari Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, kerana dia adalah perlembagaan hidup untuk kita. Bila kata perlembagaan hidup ni, mana peraturan besar yang perlu kita berikan perhatian dan tumpuan dalam mengatur kehidupan kita. Baik kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, kehidupan bernegara, bahkan kita diamanahkan supaya menjadi khairah ummah, umat yang terbaik untuk memimpin umat manusia. Supaya apa? Umat manusia diajak ke jalan selamat, jangan dibiarkan mereka, ya, berada di atas jalan kesesatan, jalan yang membawa ke neraka. Nauzubillah. Maka di sini banyak iktibar yang kita boleh ambil pelajaran, ya. Apakah perkara ini berlaku pada zaman Rasul saja? Jadi kalau kita konteks apa yang berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy itu masyarakat di kota Mekah, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada mereka, majoriti mereka waktu tu di zaman awal dakwah Islam
majoriti daripada masyarakat kafir Quraisy menolak, meninggalkan Al-Quran, tak peduli. Walaupun Rasul SAW siang malam berusaha dengan bersungguh-sungguh ini, ya, menyampaikan apa, perintah Allah, memperdengarkan kalam Allah, mengajak orang kepada Allah, ajak beriman, ajak masuk Islam, ajak mematuhi Al-Quran supaya Al-Quran itu dijadikan panduan hidup, ya, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Namun mereka mengabaikannya, tak acuh, tak peduli, ya. Bahkan ada yang suruh apa, suruh orang tutup telinga, jangan dengar, sampai macam tu. Maka dulu di awal dakwah Islam, Islam itu dilihat sebagai asing dan ganjil. Dalam hadis ada menerangkan, ya, badal Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Bermula Islam itu asing dan ganjil, gharib, ya, asing dan ganjil, sebagaimana dia bermula. Bermula Islam itu asing dan ganjil. Maka wa sayaudu ghariba kama bada, dan dia akan kembali asing dan ganjil sebagaimana dia bermula. Atuba lil ghuraba, maka bergembiralah, ya, beruntunglah orang-orang yang asing dan ganjil. Maka di akhir zaman kita sedang hidup dalam sangat zaman yang sangat mencabar, ya. Kenapa? Kerana majoriti manusia, bahkan majoriti umat Islam dah hilang fokus kepada Al-Quran untuk dijadikan sebagai perlembagaan hidup ataupun panduan hidup. Apa yang berlaku, campur aduk antara hak dengan batil berleluasa. Bahkan banyak perkara orang mengingkari atau tidak ikut Al-Quran. Contohnya, bila kita sebut bidang ekonomi, maka ekonominya bukan ekonomi Islam. Di Malaysia kita, bahkan di banyak tempat negeri kaum Muslimin, ekonominya apa? Ekonomi kapitalis, sekular, riba based. Begitu juga bila tengok sistem pendidikan, ini perkara-perkara besar lah yang strategik, ya. Perkara pendidikan pun sebenarnya bukan pendidikan Islam. Hasilnya apa? Ramai umat Islam tidak faham mengerti Al-Quran, tidak faham mengerti sunnah Rasul, bahkan tak mengerti Islam sebagai din yang kafah, ya. Allah kata udkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam Islam secara keseluruhan. Ramai yang tidak ikut ajaran Islam sepenuhnya. Begitulah juga tak ikut Al-Quran dalam bidang perundangan, mahkamah, pergaulan sosial, bahkan dalam perkara besar, siasah politik mengatur urusan umat pun tak ikut Al-Quran sebenar-benarnya. Ya, campur aduk. Bahkan kenegaraan bila tidak Islam, maka dasar-dasar luar negara pun tidak ikut apa yang Rasul dan para sahabat buat. Dalam hal foreign policy sebenarnya, Rasul dan para sahabat, mereka menjadikan dakwah oleh negara itu membawa dakwah Islam ke seluruh dunia, ya. Dan kalau ada halangan-halangan, maka dihilangkan, dinutralkan dengan apa, ketenteraan yang ada. Maka di sinilah kita nak menyedarkan diri kita bahawa rupanya di akhir zaman umat manusia termasuk umat Muhammad dah ramai yang tidak acuh kepada Al-Quran, bahkan meninggalkan Al-Quran. Jadi golongan yang mahjura min Al-Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran daripada melaksanakannya dalam kehidupan secara kafah, secara keseluruhan. Baik, itulah mukarimah untuk pada malam ini. Dan insyaAllah pada sesi ataupun bahagian seterusnya adalah kita nak ulang kembali apa yang kita telah pelajari dalam kesempatan terdahulu. Baik, dulu kita meneliti surah Al-Fil, ya. Jadi apa yang saya harapkan, ya, bagi jemaah sekalian, ya, tuan-tuan puan-puan yang berkesempatan bersama dengan saya dalam sesi yang terdahulu, dah menghafal dah surah ini dan menghafal maknanya juga. Dan untuk maklumat, saya ada sharekan rakaman pelajaran ataupun sesi yang lepas. Walau bagaimanapun, untuk malam ni kita ulang kaji sepintas lalu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah, bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pemurah itu, Ar-Rahimi yang maha penyayang itu. Alam tarokai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Alam, atu apakah, lam tiada,
apakah tidak? Taro, engkau lihat. Kaifa, bagaimana? Fa'ala, telah berbuat ia. Rabbuka, oleh Tuhan engkau. Bi, dengan ashabi, tuan-tuan, al-fili, gajah itu. Jadi Allah tanya, apakah tidak engkau lihat bagaimana telah Allah lakukan ya, dengan kelompok yang dipanggil ashabil fil, tuan-tuan gajah, iaitu tentera Abrahah ya, yang nak meruntuhkan Kaabah, yang mereka ada tentera bergajah, nak tunjukkan hebat dia dan nak menggerunkan orang. Kalau dilihat secara logiknya, memang tak ada siapa yang sanggup nak menghadapi tentera-tentera bergajah ni. Ya. Namun apa yang berlaku? Allah kata seterusnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah lam tiada yaj'al, ia jadikan kaidahum, kaidah tipu daya atau muslihat, hum mereka, fi tadlil, fi dalam tadlilin, kesesatan. Juga makna kehancuran, kemusnahan. Ya. Kau tak tengok ke bagaimana Allah jadikan tipu daya mereka, makar mereka untuk apa? Mereka nak meruntuhkan Kaabah. Maka Allah tak izinkan perkara itu berlaku. Maka Allah jadikan tipu daya rancangan mereka itu dalam binasa. Sia-sia. Tapi tadlil, kita tahu rutuannya dhalala, mana sesat. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, wa, dan arsala, telah mengutus ia. Arsala ni fi'il madhi, telah menghantar ia, telah mengutus ia. Maksudnya Allah utuskan alaihim, ala, atas him mereka, atas tentera bergajah tadi, tayran, burung, ababil, ababil. Jadi ababil ni ada bawa maksud burung ababil itu sendiri, burung yang kecil. Ada juga bawa maksud ababil ni adalah berbondong-bondong, mana burung yang dalam bilangan yang banyak. Seterusnya, tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmi, ia melontar. Jadi ta tu adalah ta mu'annas, ia, bukan ta engkau. Eh? Jadi ia lontar, ia melontar, tarmi. Him, mereka. Jadi kepada tentera bergajah tu, Allah kata burung-burung ni melontar mereka. Bihijaratin, bi, dengan hijaratin, batu. Min, daripada sijilin, sijil. Jadi sijil ni juga nama bagi neraka. Sijil juga bermaksud ya, yang panas. Jadi batu yang terbakar, batu yang panas. Jadi burung-burung ni lontar mereka, lontar kepada tentera Abrahah ni, tentera bergajah ni. Lontar dengan apa? Batu. Jadi kalau burung ni kecil, bawa batu pun kecil. Tapi bukan sembarang batu. Ya? Batu min sijil, daripada sijil. Kalau terjemahan, sijil juga bawa maksud apa? Yang tanah yang terbakar. Ya? Ada keterangan mengatakan ini batu dari neraka. Ada yang menerangkan ini batu sijil, malah batu yang panas. Ya? Kemudian, Allah beritahu seterusnya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya. Fa tu maka, ja'ala, telah jadikan ia, hum mereka, ka seperti asfin, daun, ma'kulin, yang dimamah ataupun yang digigit, yang dimakan. Maka mereka ni hancur, lebur, sebagaimana daun yang dimamah, daun yang dikunyah. Maka kita dah meneliti dan kita dah ambil iktibar dahulu apa yang terkait dengan peristiwa ini. Maka bila kita ulang kaji, yang kita harapkan bila kita baca itu kita dah faham dan mengerti. Ya? Bila kita tengok tulisan-tulisan ini pun dah faham mengerti, makna itu dah keluar. Ya? Dan kita dengar bacaan daripada orang lain pun begitulah. Ya? Kita mahu supaya kita faham dan mengerti Al-Quran ini, supaya dia menjadi pedoman kepada kita, peringatan bagi kita. Dan inilah panduan hidup yang kita perlu ikuti. Baiklah jemaah sekalian, untuk malam ini kita akan meneliti surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Baik, perhatikan sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. Kapten Khairul, saya punya host. Boleh bacakan terjemahan umum secara keseluruhan? Baiklah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Iaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan di atas apa yang telah dibacakan tadi. Baik, mari kita teliti ayat demi ayat, ya, kalimah demi kalimah untuk fokus pembelajaran. Oh, sorry, saya dah buka dah. Sini ada dah. Baik, daripada awal surah dan ayat yang pertama, wailun. Baik, perkataan wailun ni dia bawa maksud kecelakaan. Boleh juga masuk kebinasaan. Wailun juga bawa makna apa? Neraka wail. Jadi kebinasaan, kehancuran, kalau bahasa Inggeris tu woe. Makna satu kutukan. Kecelakaan, kebinasaan. Li kulli. Li tu bagi kulli tiap-tiap. Jadi wailun tu dia kategori apa? Isim. Dia kata isim marfu' ni maknanya apa? Isim yang berbaris depan. Jadi bagi depannya dengan dua di depan. Wailun. Li bagi, ini haraf, haraf jar. Kulli tiap-tiap. Bagi tiap-tiap humazah. Humazah. Perkataan humazah panggil apa ni, slanderer. Slanderer ni apa? Pengumpat. Baik. Kita sebenarnya tu yang saya kata guna, boleh gunakan rujukan-rujukan yang lain untuk membantu bagaimana penterjemahan ini. Contohnya tadi kalau kita tengok di dalam apa penterjemahan umum, ya. Sorry. Dia dipanggil pengumpat. Maka kadang-kadang ada maksud-maksud yang menyamai yang digunakan oleh mufassirin dalam menterjemah. Baik, pengumpat, ya. Lumazatun, lumazatin. Lumazah ni apa? Pencela. Cuba kita tengok kalau terjemahan apa, terjemahan Melayu. Macam mana dengan istilah ataupun kalimat yang digunakan oleh Syekh Basmeh. Kita tengok surah Al-Humazah. Baik. Humazah, baik, kita bacakan terjemahan dulu. Terjemahan umum. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji. Itu saya kata yang ni digunakan humazah sebagai apa ni, dipanggil apa ni, terjemahannya apa, pencaci. Jadi orang yang mencaci ini juga orang yang mengumpat. Itu yang kita kata penggunaan kalimat bahasa Melayu Indonesia tadi, pengumpat. Kalau bahasa Melayu kita yang Syekh
Muhammad Basmi yang gunakan apa? Pencaci. Lumadha. Seterusnya, lumadha. Jadi perkataan apa? Lumadha ni, kalau bahasa Melayu kita panggil apa? Pencela juga. Ya. Pencela, tadi Syekh Basmi dia guna pengkeji. Jadi, kita nak ambilkan apa kefahaman yang lebih luas. Jadi, humazah itu kita boleh terjemahkan pengumpat, oblik ataupun dan juga pencaci. Kemudian untuk lumazah, pencela, dia mencela, mencela orang dan juga dia mengeji orang, itu pengeji. Jadi perkataan di dalam apa konteks ini ya, humazatin lumazatin. Jadi dia dalam bentuk sifat mausuf dipanggil ya. Maksudnya apa? Perkataan di hadapan dia tanwin bagi bawah, kataan belakang dia tanwin bagi bawah juga. Maknanya apa? Perkataan yang kedua ni menerangkan sifat bagi perkataan yang di hadapan tu. Ya. Maka di sinilah kalau kita nak belajar dari sudut istilah apa itu sifat mausuf, maka inilah yang perlu kita buka kitab yang dipanggil apa? Kitab Kawaid. Jadi saya apa? Saya bukakan ni supaya apa? Nak tunjukkan macam mana rujukan-rujukan ini yang perlu kita apa? Guna untuk kita fahami apa maksud-maksud dalam istilah-istilah kawaid ni. Kawaid ni mana grammar ataupun tata bahasa Arab lah. Tata bahasa Arab. Ataupun kita kata undang-undang ataupun garis panduan bahasa Arab ni. Jadi ini yang saya kata di dalam istilah-istilah bahasa Arab ni dia ada sifat mausuf, mudaf, mudaf ilaih, mutada khabar. Maka nak faham istilah-istilah ni, inilah yang kita perlu apa buka bab-bab dia. Contohnya yang saya nak terangkan tadi, sifat mausuf. Bila dia katakan sifat mausuf ni, apa maksud dia? Ada rangkaian dua isim atau lebih. Tadi kita ada isim yang berturut-turut. Dalam keadaan nakirah, itu bertanwin. Atau semuanya dalam keadaan ma'rifah, itu ada alif lam depan. Maka kata yang di depan dinamakan mausuf, yang disifati. Sedangkan yang belakang tu adalah sifat. Jadi contohnya ada perkataan yang dia kata baitun jadidun. Jadi kalau dia bagi depan perkataan tu, yang kedua pun bagi depan. Itu dipanggil ciri-ciri yang kita kata menunjukkan bahawa ini sifat mausuf. Yang belakang ni sifat. Yang disifatkan tu depan, rumah, rumah baru. Jadi baitun rumah, tapi sifat dia apa? Jadidun, itu yang baru. Kalau perkataan yang dihadapan tu dengan alif lam al baitu, maka sifatnya pun kena pakai alif lam juga. Kalau dia bagi depan, yang belakang pun bagi depan. Jadi al baitu rumah yang itu. Sifat dia apa? Al jadidun, mana yang baru. Kadang-kadang dia mungkin tiga perkataan berturut-turut, baitun tengok bagi depan, kabirun bagi depan, wasi'un bagi depan. Maksudnya apa? Rumah. Apa sifat rumah tu? Kabirun, yang besar. Lagi apa sifat rumah tu? Wasi'un. Oh, jadi itu rumah tu macam al-baitu, rumah itu. Sifat dia mesti ada alif lam juga, al-kabiru, sama-sama bagi depan. Seterusnya al-wasi'un, yang luas tu. Jadi rumah tu sifat dia besar lagi luas. Nah, ini yang dipanggil sifat mausuf. Jadi begitulah bila kita meneliti kepada ayat yang dalam surah ni tadi ya. Kita buka al-Bismillah surah Al-Humazah. Humazatin ya. Pengumpat ya. Lumazatin pencela. Dia mengumpat, mengumpat lagi pencela. Baik, itu tadi makna setiap kalimah dan
dengan sedikit penjelasan dari sudut bahasa Arab punya tata bahasa, ya, kawaid. Seterusnya alladhi, yang jadi orang yang apa dicela oleh Allah Taala tadi itu, ataupun Allah kata binasalah, wailun likulli humazatin lumazah, maka kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi apa yang mereka buat? Nah, ini ayat berikut menerangkan alladhi, yang mana orang yang, pihak yang, dia yang jamaa, telah menghimpun ia, ya, dia menghimpunkan apa? Malan, akan harta, mal, harta. Wa, dan addada, telah menghitung ia atau telah membilang ia, hu, akannya. Jadi di sini Allah beritahu, ya, kelompok yang dicela tadi, ya, apa kerja dia? Kerja dia menghimpunkan harta dan menghitung-hitungnya. Kemudian Allah terangkan lagi perihal apa golongan yang dicela oleh Allah Taala tadi, ya, yang Allah kata wailul likulli humazatil lumazah, ya, wailun, celakalah bagi tiap-tiap penggumpat dan pencela. Ha, maka apa lagi ciri dia? Yahsabu anna ma lahu akhladah. Jadi yahsabu, dia mengira, hisab, kira, dia menyangka, ya. Yahsabu adalah fi'il mudhari, maknanya ya tu dia, ya, dia mengira, dia menyangka. Dalam fi'il mudhari maksudnya apa? Perbuatan yang sedang dibuat, perbuatan yang sentiasa dibuat, perbuatan yang akan dibuat, itu maknanya mudhari, ya. Jadi dia sentiasa mengira, menghitung, ya. Anna bahwasanya, ya, anna bahwasanya mala harta hunya. Jadi mala, mal, harta hunya. Bahwasanya dia mengira bahwasanya hartanya akhlada, telah mengekalkan ia, hu, akannya. Ha, maka dia ni punya perangai ataupun apa yang dia buat dalam kehidupan dia, ya, dia ni menghitung-hitung harta, kan? Kemudian dia menyangka bahawasanya hartanya mengekalkan dia. Ha, eh? Dia sangka harta tu boleh bagi manfaat untuk mengekalkan dia. Ha, itu sangkaan dia. Ya? Seterusnya Allah kata apa? Kala, sekali-kali jangan. Jadi bahasa Inggeris kata ne. Simple je, ne. Tidak. Sekali-kali tidak, ha, gitulah. Eh, kalla, sekali-kali tidak. Boleh juga sekali-kali jangan. Baik. Baik. Layum badanna, lam tu sesungguhnya, ya. Yum badanna, dia pasti dihumban. Baik. Ada nun syaddah ni dipanggil taukid, menunjukkan emphasis. Jadi bila macam tu, cara kita terjemah, sesungguhnya, lam tu sesungguhnya, yum badanna, dia pasti dihumbat. Dia pasti dicampak. Ha, eh, sebab apa bila sebut pasti tu, kenapa ada nun syadda. Sesungguhnya dia pasti dicampak, dia pasti dilempar. Pi dalam, ya, al-hutamah. Al-hutamah. Ha, apa makna al-hutamah itu? Ha, sebenarnya ayat berikut menanya kepada kita, ya, wa ma adraka mal hutamah, wa tu, ya, wa dan, sorry, wa dan ma, apakah, apa tu, ya, adraka ma, apakah, ma juga mana adakah. Jadi macam di sini dia panggil ma tu isim istifham, ya, maknanya dia ni apa, apakah dan apakah dan adakah, itu pertanyaan. Adraka, adraka, terjemahan bahasa Melayu kita yang mudahnya, telah mengetahui oleh engkau. Adraka, telah mendapati oleh engkau ataupun telah mengetahui oleh engkau.
Dan apakah telah mengetahui oleh engkau ma apa itu al-hutamah, al-hutamah itu. Maka Allah tanya, tahu tak apa al-hutamah itu? Nah, ini pertanyaan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala beri jawapan. Ya. Apa al-hutamah itu? Narullahi. Naru, nar. Neraka. Neraka Allah. Al-muqadah. Ya. Al-muqadah itu yang dinyalakan, ya, ataupun yang bernyala-nyala. Wukud, ya, adalah menunjukkan apa? Kayu api. Jadi neraka yang ada kayu api maknanya ada bahan bakar. Maknanya neraka yang sedang menyala ataupun dinyalakan. Jadi Allah tanya, tahu tak apa itu al-hutamah? Allah berikan jawapannya. Itu neraka, neraka Allah al-muqadah, ya, yang menyala-nyala, ya, ataupun yang dinyalakan, al-muqadah yang dinyalakan ataupun yang menyala-nyala. Seterusnya, macam mana keterangan lanjut? Allati, ya, allati yang, ya, allati yang tattali'u, tattali'u asal makna tattali'u ia terbit ataupun ia naik. Jadi kita tala'al badru alaina, kan kita baca apa? Kita baca selawat, ya. Tala'al badru alaina, telah terbit, telah timbul, telah naik apa, bulan purnama tu atas kami. Maka tattali'u ia naik. Kadang-kadang ada juga, ya, ia terjemahkan sebagai ia menjulang, ya. Jadi ia terbit. Jadi tola'a itu perkataan tola'a, naik, macam matahari naik ataupun matahari terbit. Jadi di sini api yang dia menjulang naik, ya, ala atas, ya, ala atas al-af'idah, ya. Al-af'idah, baik, perkataan al-af'idah ni maksud kalau bahasa Inggeris heart ataupun bahasa Melayu kita jantung, kalbu. Orang Melayu kita gunakan perkataan hati, itu hati nurani. Jadi ia menjulang, naik, membakar sampai ke heart, iaitu jantung, kalbu, hati nurani. Jadi neraka yang membakar, ya, menjulang sampai ke heart, itu jantung, kalbu atau hati nurani mereka. Innaha, ya, inna sesungguhnya, ya, inna sesungguhnya, hanya, ya, hanya itu neraka tadi, ya. Innaha alaihim, ala atas, him mereka. Sesungguhnya itu neraka itu atas mereka, muqsadah. Muqsadah ni ditutup rapat ataupun dikunci rapat. Maknanya keadaan tertutup lah rapat. Jadi kalau nak faham, kan, kalau lah, ya, sesuatu yang membakar kemudian ditutup dengan tutupan, maka panas tu tak boleh nak lari ke mana lah. Maka makin panaslah, ya, makin susah, makin sengsara lah orang yang berada di dalam neraka itu, ya. Seterusnya, fi amadin mumaddadah, fi, ya, pada, ya, sorry, kita dah sampai mana tadi? Tal al-afida, okey dah, ya. Fi pada amadin tiang, ya, fi pada amadin tiang, tiang-tiang mumaddadah yang panjang. Amadin tiang, ya. Mumaddadah yang panjang, maksudnya extended. Jadi keadaan dalam neraka ni, orang tu dah le, ya. Kalau bahasa kita, berada dalam payah, patu digantung, diikat dekat tiang-tiang pula. Macam kena salai,
macam kena apa, kena ya, kena dibakar dalam neraka lah, di tiang-tiang dalam neraka. Baik, itu adalah apa keseluruhan makna kalimat-kalimat dalam surah ni. Mari kita apa go to balik semula ya. Kita apa semak balik semula daripada awal ya. Wailun, wailun, kebinasaan ataupun kecelakaan lah. Likulli, bagi tiap-tiap, humazatin ya, pengumpat, lumazatin, pencela. Ya, tadi juga bermaksud apa, pencaci ya, dan pengkeji. Jadi mencaci maki orang, mengeji orang. Jadi setiap jenis yang macam tu, celakalah bagi tiap-tiap golongan yang menjadi pengumpat dan juga pencela. Maka apa yang dia buat dalam kehidupan? Allazi jama'a malan wa adada. Allazi yang jama'a telah menghimpun ia malan, harta. Dia suka menghimpun harta. Wa dan addahu. Ada makna telah mengira, mengira ia hu akannya. Ya, telah menghitung, telah mengira ia akannya. Jadi dia humpul harta dan mengira-ngira. Itu dia punya, dia panggil aktiviti kehidupan dia ya. Kemudian Allah terang lagi, yahsabu annahu ya, annama lahu akhladahu. Yahsabu, dia mengira, dia menyangka, anna, bahawasanya, maluhu, hartanya, akhladahu, telah mengekalkan ia akannya. Jadi dia kira harta, dia menghimpunkan harta dan dia menyangka bahawa harta itu boleh mengekalkan dia, boleh menyelamatkan dia. Allah bagi tahu, kala, sekali-kali tidak, sekali-kali jangan, ya. Jangan begitu. Jangan buat begitu, ya. La yumbadanna, lam tu sesungguhnya, yumbadanna, dia pasti dihumban, ya, pasti dicampakkan. Ya. Fi dalam al-hutamah, dalam neraka hutamah. Maka Allah tanya berikut seterusnya, wa ma adraka mal hutamah, wa dan ma, apakah adraka, telah mengetahui engkau, ya. Ma apa itu al-hutamah, al-hutamah itu. Tahu tak apa hutamah itu? Allah tanya, ya. Narullahi, neraka Allah. Jadi al-hutamah ada narullah, neraka Allah, al-muqadah, yang tertut, yang dia apa, yang dinyalakan, yang menyala-nyala. Jadi hutamah adalah neraka Allah. Orang tu akan dicampakkan dalam hutamah. Ya. Yang mana neraka tu, allati tattali 'alal afidah. Allati yang, allati itu yang, tattali'u, dia naik, dia menjulang, ala ataf al-afidah, jantung kalbu. Jadi api neraka yang mana boleh naik membakar sampai ke al-afidah, jantung kalbu. Innaha, sesungguhnya ya, inna, sesungguhnya, hatunya ya, sesungguhnya neraka itu, alaihim, ala atas him mereka, muqsada, muqsada, ditutup rapat. Eh, neraka tu atas mereka dan ditutup rapat. Bayangkan dalam neraka dah panas, kemudian ditutup rapat lagi. Kalau kita nak bayangkan kepanasan itu mesti berganda. Ibarat macam pressure cooker lah kan. Dah panas dalam tu, lepas tu bila tutup dengan pressure je lagi. Kalau kita merebus tulang, daging liat, makin cepat empuk. Maknanya makin dahsyatlah tekanan penderitaan yang dia akan tanggung dan rasai di dalam neraka hutamah itu. Kenapa? Kerana ditutup rapat. Fi amadi mumaddada. Fi, ya. Sorry. Fi, pada, ataupun dalam. Bisnis sesuai padalah, fi pada, amadin, tiang, mumaddadah ya,
yang panjang, diikat ataupun ialah dalam keadaan dia tu kata dipasung ataupun berada pada tiang-tiang yang panjang. Jadi neraka ni memanglah dah dalam dengan kita kata kepanasan yang dahsyat. Kemudian bila ditutup, lepas tu orang tu pula berada dalam neraka di tiang-tiang, ibarat di salai lah, macam kata kalau daging salai itu mana di tiang-tiang, dicucuk-cucuk pada tiang-tiang ataupun kayu-kayu, lidi-lidi itu untuk kita makan. Tapi ini untuk manusia yang diseksa pada tiang-tiang yang panjang dalam neraka. Dan itu juga memberi gambaran bahawa neraka ini dalam. Baik jemaah sekalian, itu dia ayat daripada surah Al-Humazah. Kita ambil iktibar. Itu saya kata sesi ini iktibar. Kalau nak tafsir, kena buka kitab tafsir dan kita kena baca satu-satu. Tapi dalam kesempatan yang ringkas ini, nak mengingatkan kita pertama sekali, jangan jadi golongan yang macam ni. Golongan yang pertama sekali dia ni suka mencela dan juga mencaci, suka juga ya dipanggil mengkeji. Itu dia selalunya mencaci dan mengeji orang-orang beriman. Zaman Rasulullah SAW, ini surah ni surah Makiyah, menceritakan bagaimana perihal orang-orang yang ada kuasa daripada para pemuka kafir Quraisy dan sekutu-sekutu dia lah, geng-geng dia. Mereka tak beriman tapi kaya raya, harta banyak, sampai Allah kata dalam surah ni, dia menghimpunkan harta dan mengira-ngira. Dan dia menyangka bahawa harta itu boleh menyelamat, mengekalkan dia. Sebenarnya tidak, sekali-kali tidak. Dia tak akan selamat. Bahkan kerana kekufuran dia, keengkaran dia kepada kebenaran, sesungguhnya dia pasti dicampak dalam Al-Hutamah. Apa itu Al-Hutamah? Itulah neraka Allah. Neraka Allah yang menyala-nyala, yang panas, ya, yang mana dia boleh membakar, naik membakar hati, jantung, kalbu manusia kufur, ya. Dan kemudian keadaan dalam neraka itu, mereka ni ditutup rapat, dikunci di atas tiang-tiang yang panjang. Maka jangan kita jadi golongan yang macam tu. Sebenarnya Islam tidak melarang untuk orang nak mengumpulkan harta dan kekayaan, tapi mestilah dengan cara yang halal, cara yang betul, bukan dengan cara yang salah. Hari ini disebabkan sistem Islam itu tidak dilaksanakan, tak diterapkan dalam kehidupan umat, maka berlaku campur aduk yang dahsyat. Apabila manusia-manusia ya yang mengaku Islam, orang Islam, tetapi mengambil sistem hidup yang bukan Islam untuk diterapkan pula dalam kehidupan, maka ini menjadikan keadaan ya lebih apa, lebih rosak. Allah Taala ingatkan kita, wala talbisul haqqo bil batil, jangan campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun, ta'lamun, jangan juga kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui, ya. Jadi hak dengan batil jangan dicampur, kebenaran jangan disembunyikan. Maka menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mengkaji kebenaran, untuk kita kongsikan kebenaran ini kepada umat manusia yang lain, Islam dan juga bukan Islam. Jadi orang Islam kita pun kena didakwahkan, kembalilah kepada ajaran Islam. Kalau nak mengumpulkan harta, sebenarnya dibenarkan, diizinkan, tetapi gunakan harta itu untuk apa? Untuk kebaikan. Apatah lagi digunakan untuk infak fi sabilillah. Maka punca harta mestilah dengan punca yang betul, yang halal. Kemudian dibelanjakan juga pada tempat yang betul. Maka semua ini akan disoal oleh Allah Ta'ala di hari kemudian besok. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan
Ya, jangan kau kira harta tu boleh menyelamatkan kau. Ya, sebenarnya harta yang kalau di apa, kalau diperolehi dengan cara yang tidak menepati syariat atau syariah compliance, maka harta-harta yang begitu sebenarnya akan menjadi apa, musibah yang bencana kepada individu. Kita nakkan harta tu harta yang halal supaya harta tu harta yang barakah kepada kita, ya, bukan nanti membawa musibah kepada kita. Jadi Allah Ta'ala ancam orang-orang yang kufur kepada Allah, yang sibuk dengan dunia kebendaan, ya, lalai daripada ayat-ayat Allah, nanti apa, dicampakkan ke neraka. Dan kita tak mahu jadi begitu, ya. Sebenarnya ada ayat lain yang mengingatkan kita perkara yang sama, ya, ataupun perkara yang seiring. Saya nak bawakan jemaah sekalian meneliti ayat dalam surah surah Yunus, ya. Surah Yunus ni surah yang ke-10. Baik, surah yang ke-10 dia ayat yang awal-awal surah tu, ya. Sekejap saya buka. Baik. Ayat yang saya nak kongsikan yang terkait dengan isu ini itu ayat yang ke-7 dan ke-8, ya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Okey, kita Khairul, baca kelas dulu, eh. Bagi saya Rex, ya. Yep. Nampak? Nombor berapa tu? 7 dan 8. Ha, sejak tadi Zoom kecil kan. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Assalamualaikum. Baik, ayat ni saya nak kaitkan dengan ayat dalam surah Al-Humazah tadi. Kenapa? Kerana orang-orang yang dicela oleh Allah Ta'ala tadi itu, dia punya perangai tingkah laku sebagaimana yang Allah sebutkan di sini juga. Innal ladhina, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, tiada mereka mengharapkan pertemuan kami. Waradu bil hayati dunia, dan reda mereka, suka mereka dengan penghidupan dunia. Watma'annu biha, dan telah tenang mereka dengannya. Nah, jadi dunia ni lah yang dia suka, dia merasa tenang, dia merasa puas, dan dia kejar keduniaan, kebendaan semata-mata. Kemudian walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka daripada ayat-ayat kami lalai. Tadi masa mukadimah kita bincangkan kelompok lalai yang macam mana? Dia tinggalkan Al-Quranul Karim, tidak dijadikan panduan dalam kehidupan, perlembagaan dalam kehidupan, tidak dilaksanakan. Dia lalai melaksanakan kewajipan-kewajipan. Itu sebab kita tahu ada kewajipan fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain tu setiap orang kena buat. Kalau fardu kifayah, semua orang bertanggungjawab. Dan apabila dilaksanakan kewajipan itu, terangkatlah daripada semua. Dah selesai dah. Dah achieve dah. Tapi kalau kewajipan fardu kifayah belum lagi diselesaikan, maka semua orang bertanggungjawab. Dan siapa yang tak peduli, mengabaikannya, tak berusaha untuk melaksanakan fardu kifayah itu, maka mereka ni golongan yang lalai dan mereka diancam oleh Allah Ta'ala, ya, dengan api neraka. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempat kembali mereka neraka. Bimakan yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi ini adalah warning, inzar. Jadi Al-Quran
message dalam Al-Quran ada bashiran wa nadhiran. Ada berita gembira dan juga ada ancaman. Jadi dalam sesi malam ni banyak ancaman ni kita baca ni, ya. Ancaman-ancaman kepada orang yang redha dengan penghidupan dunia dan tenang pula dengannya, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami lah lalai. Maka kembalinya mereka tu mana? Ulaika ma'wahum munnar. Mereka tu tempat kembali mereka neraka. Bimakan yaksibun, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Maka jangan kita jadi golongan yang begitu. Jadi kembali kepada surah ini tadi. Apa yang mereka buat, Allah bagi tahu. Ya, mereka ni adalah apa ni, pengumpat, dan mereka juga pencela, mereka juga pencaci, mereka juga pengeji. Jadi selalu dia mencerca, apa, mencerca atau mencela, mengumpat, mengata tak elok kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Jadi dulu orang kafir Quraisy, orang-orang kafir musyrikin, mereka benci, tak suka kepada apa yang Rasul bawa dan dakwahkan. Maka mereka mengutuk Nabi, mengutuk Rasul ini macam-macam kutukan, ya, mengata yang bukan-bukan. Dan mereka pula kaya raya, bangsawan-bangsawan mengumpulkan harta, mengira-ngirakan dengan harta itu boleh menyelamatkan dia atau mengkayakan dia daripada api neraka. Tidak, ya. Bahkan mereka ni akan dilontarkan ke dalam neraka. Ini ancaman. Maka kita tak mahu jadi macam tu, ya. Jadi orang-orang yang mereka menyembah berhala dan tak mahu menerima Islam, ada ayat lain Allah kata, antum mama ta'muru min dunillah hasabu jahannam. Kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala, bahan bakar api neraka. Maka jangan kita, tak mahu kita jadi golongan yang nanti dihirit ke neraka. Jadi ayat dalam surah Yunus tadi mengingatkan kita apa? Jangan puas hati dengan penghidupan dunia, tenang lalai pula daripada ayat-ayat Allah. Kerana apa? Nanti kesudahannya, bila lalai daripada ayat Allah, lalai daripada melaksanakannya. Ada yang lalai daripada beriman daripadanya, keterhadapnya. Maka jangan kita jadi begitu. Nak selamat, amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal soleh. Kemudian, watawasaw bil haq, pesan-memesan dengan kebenaran. Watawasaw bis sabr, dan pesan-memesan dengan kesabaran. Baik jemaah sekalian, kita dah sampai penghujung. Jadi sebagai penutup, saya selalu nak bacakan, ingatkan, ya, apa pesan Nabi SAW kepada kita. Ya, man da'a ila huda, ya, orang yang mengajak, menyeru dia kepada petunjuk. Jadi kita ni belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, berkongsi dengan orang lain kebenaran daripada Al-Quran. Maka kita ajak manusia kepada Al-Quran, berpegang kepada jalan kebenaran. Nabi kata siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, telah adalah ia baginya daripada ganjaran. Mithlu ujuri man tabi'ahu, ya, semisal, semacam, sama ganjaran-ganjaran orang yang telah mengikut ia akannya. Jadi orang yang ikut kebenaran yang kita sampaikan, orang tu dapat pahala dan pahala dia tu mengalir masuk kepada kita. La yang qusu dhalika min ujurihim syai'a, tidak dikurangi yang demikian itu daripada ganjaran-ganjaran mereka barang sedikit. Maknanya ya, tak akan mengganggu, ya, tak akan dikurangi pahala-pahala orang-orang yang yang Allah kurniakan pahala tadi. Bahkan digandakan pula, ya. Jadi kita mengajak orang pada petunjuk dapat pahala. Orang yang ikut apa yang kita sampaikan daripada kebenaran dan petunjuk Allah, orang tu pun beramal dapat pahala. Jadi pahala dia mengalir masuk kepada kita. Lagi ramai kita ajak orang dan ramai kita dakwahkan, maka insya-Allah lagi banyaklah yang kita bakal peroleh, insya-Allah. Di sebaliknya, waman da'a ila dhalala, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka kana alaihi minal ithm, adalah ia atasnya daripada dosa. Mithlu athami man tabi'ahu, semisal, sama dosa-dosa orang yang telah mengikut iakannya. Jadi diajak kepada yang sesat, tak betul, orang lain ikut, orang tu berdosa, dosa orang tu pun dia dapat sama. La yang kuthu dhalika min athamihim syai'a, tak dikurangi
Dan demikian itu daripada dosa-dosa mereka tu orang sedikit pun. Jangan kita. Jadi untuk itu inilah kita nak galakkan diri kita sama. Ajak orang kepada Al-Quran. Ajak orang kepada kebenaran. Ajak orang kepada Islam. Dan ajak orang berilmu. Jadi dengan ilmu yang bermanfaat itu yang kita ajar dan sampaikan kepada orang. Kalau kita sendiri boleh mengajar, Alhamdulillah. Kalau kita tak upaya nak mengajar, paling tidak kita share dengan orang apa yang mungkin telah kita kongsikan bersama pada malam ini. Dan supaya dia ini bertali arus ataupun berantai-rantai. Lagi banyak downline kita yang kita dakwahkan dan mereka kembali kepada kebenaran, maka pahala-pahala yang mereka perolehi insyaAllah akan sampai juga kepada kita walaupun kita dah meninggal dunia. Maka inilah satu perkara yang besar, dakwah yang perlu kita hidupkan untuk kita bawa kepada umat secara keseluruhan insyaAllah. Terima kasih kerana itulah dia perkongsian dengan saya pada malam ini. Wah, pelajar dah sampai 10.32. Saya kira memadalah selepas kita tutup dengan doa. Bolehlah kita berinteraksi. Mungkin kita boleh dengar komen, dengar pendapat ataupun dengar mungkin perkara-perkara yang boleh dibincangkan bersama insyaAllah. Baik, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.